Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisnul Hasanah dari program ACT Bogor. Saat ini alhamdulillah telah berlangsung distribusi pangan dalam program operasi pangan gratis di Kota Bogor. Kita distribusi sebanyak 200 paket makanan dan minuman gratis untuk para pekerja harian, termasuk ojek online, para pemulung, lalu pedagang kecil, dan supir angkot, dan lain-lain. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bogor juga masuk zona merah untuk wabah COVID ini ya, para sahabat dermawan. Jadi banyak pekerja harian yang terdampak baik secara sosial maupun secara ekonomi terutama. Jadi mereka mengalami penurunan mulai dari orderan, mulai dari omset dagang, itu mereka mengalami penurunan sehingga sangat membutuhkan bantuan kita. Ya, ke depan kita juga masih terus melakukan operasi makan gratis di wilayah kota dan kabupaten Bogor, dan juga operasi pangan ya, jadi keseluruhan operasi pangan gratis termasuk makan gratis dan sembako, termasuk beras juga.